kecantikan luaran. Kalau makan AJ Sarah tadi tu menjaga kecantikan daripada dalaman, yang ni daripada luaran. So kalau nak menjaga kecantikan, biarlah daripada dua-dua angle, daripada dalaman dan juga luaran. Kerana luaran ini dah terlalu banyak sangat orang fokus dah pun, ya. So itu sebabnya dalaman pun penting juga. Tapi tak apa, dalaman tadi tu kita dah cerita dekat AJ Sarah. Sekarang ni saya nak sentuhkan dengan AJ Beauty, kerana inilah produk kita sekarang ni yang sedang apa orang kata hangat sekarang di pasaran. Lebih-lebih lagi sekarang ni dah naik billboard, dah ada Intan Diana sebagai kita punya duta dan sebagainya, dan nampak sale pun dah mula melonjak. Orang dah mula start percaya pakai AJ Beauty sebagai rejim kecantikan harian mereka. Okay, so kita ada dua, tuan-tuan dan perempuan. Kita ada AG Serum dan juga AG Mist. Kita nanti kan, lagi beberapa minggu, kita akan keluar satu lagi AG Beauty, melengkapkan set ini. Ada satu lagi dia, adik dia keluar, adik baru. Kita keluar facial cleanser. Ya, tak lama lagi, akan keluar. Kita akan launch dalam market. Baik. So, ini adalah Sin Skin of Aging. Kenapa produk ini kita bawa ke tengah adalah kerana untuk fungsi anti-aging dia. Ya, dan apabila kita berumur, inilah masalah-masalah yang lazim yang kita berhadapan. Yang pertama, wrinkles. Kulit kita berkedut. Ya. Lepas tu, naik age spot, bintik-bintik. Ini yang saya cerita tadi tu. Ya. Ini banyak kena-mengena dengan pigmentasi kita lah. Lepas tu, sagging. Ya, yang jatuh, muka jatuh dan sebagainya. Dry, flaky, kering-kering, bersisik. Itu pun satu masalah yang agak common juga. Dull skin tone yang kita kata tadi tu, hilang apa, seri, kusam, ya, kulit kita jadi tak sekata warnanya, ada patch hitam, ada patch putih, ada patch gelap sikit. Dan yang paling dan juga yang mendatangkan masalah, satu, inflammatory ataupun keradangan kulit. Ini lebih-lebih lagi orang yang kulit sensitif, tak boleh panas sangat, tak boleh sejuk sangat, tak boleh kering sangat, tak boleh lembab sangat. Hai, orang macam ni memang kulit dia memang masalah, ya. So ini adalah tanda-tanda penuaan, ya. Kulit kita dah mula ada penuaan. So dan ini yang kita nak elakkan, dan yang paling kita nak elakkan ialah kulit kita mula berumur, orang kata apa, tak belum berapa nak, what's the term? Dia premature aging. Premature aging maksudnya kita bukan nak elakkan tua. Ya, tua tu memang kita tak boleh elakkan. Makin lama kita makin tua juga, kan? Cuma apa yang kita nak elakkan ialah kita nak elakkan premature aging. Maksudnya anda umur 30, kulit anda nampak macam umur 45. Tak nak. Kita nak orang umur 45, kulit macam 25. Ya? Itu yang kenapa, reason why kita adakan dua produk ini. Di mana AG Mist kita lebih fokus pada glowing, ya, hydration dan juga melindungi kulit kita. Dan juga serum kita lebih kepada firming, menegangkan kulit, refining, ya, kecilkan pori-pori kita supaya kulit kita lebih licin, dan of course moisturize, melembapkan lapisan luar kulit kita. Alright, baik. Teknik presentation saya untuk AG Beauty ini, oleh kerana kita ada dua produk AG Beauty dan ada bahan-bahan yang berlapis. Maksudnya ada bahan yang AG Beauty ada, AG Serum pun ada. Tapi ada bahan yang AG Serum saja ada. Ada bahan yang Mist, AG Mist saja ada. Okey. Untuk mengelakkan confusion, kalau anda tengok presentation saya, tengok slide yang ada sekarang ini, tengok bahagian bawah sekali. Ya, yang AG Beauty saya letak itu Mist campur Serum. Alright. Kalau I move along with the slides, anda tengok kat bawah tu Mist plus Serum, maksudnya bahan yang saya tengah explain tu ada dalam dua-dua ni. Okay, kalau anda tengok kat bawah tu Mist saja, maksudnya ada dalam ni saja. Kalau dia Serum saja, dia ada dalam Serum saja. Alright, okay. Baik, kita start dengan kita punya bahan pertama, iaitu teknologi apa yang kita panggil tripeptides. Okay, tripeptides ini fungsi dia datangnya bahan daripada, bukannya jauh sangat pun, pusing-pusing-pusing, rupa-rupanya apa, kelapa sawit. Jangan lepas ni travel pula, PKP buka, jalan pergi Johor, kau berhenti kat ladang kelapa sawit, kau tenyek kelapa sawit kat muka. Lain, jangan. Ya, ini adalah African palm oil. Dia panggil Elasis Geniensis. Dan tripeptides ini, ya, dia adalah untuk menghasilkan peptide. Sebab peptide dalam kulit kita ni sama juga. Tadi ingat tak cik saya cerita, ceramides dan ceramides. Ya, ceramides itu dah memang natural dalam kulit kita. Makin kurang, tu sebabnya kita perlu ceramides, teknologi untuk menutupi kekurangan itu. Sama juga, di sini, dalam kulit kita ada peptides. Tapi peptides kita makin berkurangan. So, kita adakan teknologi tripeptides untuk menggantikan fungsi peptides yang sudah kehilangan. So, tapi soalannya, apakah peptides? Peptides tu yang paling asas sekali. Alright,
peptides ini dia sejenis asid amino di dalam kulit kita dan function dia adalah untuk membina collagen dan juga elastin dalam lapisan kulit kita. Okay, okay, collagen dan elastin. Tengok dekat sini. Ini kulit kita. Kalau kita kita besarkanlah, ya. Yang kat bahagian luar ni, yang bahagian oren luar ni dekat bahagian pink kat dalam ni, this whole thing is bahagian epidermis. Yang luar, sorry, yang atas kulit warna oren ni, kulit coklat tu epidermis. Di bawahnya yang warna pink dan ke bawah itu, yang tengah tu dipanggil dermis. Alright. Okay, so dia kata tadi peptides merangsang collagen. Right? Bahagian collagen kita tengok, bahagian pink, bahagian pink di antara epidermis dengan hypodermis ni, bahagian pink ni dia macam cushion tau. Ibaratlah bagi senang visualize kan, dia macam cushion. Itu adalah kita punya collagen. Ya, itu adalah kita punya collagen. Right? Tu sebab cushion ini bila dia tak cukup air, tak cukup apa, dia akan turun. Bila cushion ni turun, lapisan kulit ke atas tu dia ikut, dia berkedut. Ya, tu sebabnya orang yang pergi buat apa orang kata collagen, inject collagen tu dan sebagainya, botox tu, cocok dekat bahagian collagen tu. So collagen tu bengkak. Bila collagen tu bengkak, kulit yang berkedut ke atas tegang, dia ikut. Macam belon, belon bila kecut dia kedut lah. Bila dia kembang, kita masuk banyak angin, dia tegang lah. Sama juga. Ini cushion dia. Ini belon dia. Ya, itu collagen. Alright. Dan kalau collagen warna pink, lepas tu dia ada elastin. Elastin ni you nampak macam tiang-tiang banyak-banyak ni. Tiang-tiang yang pegang, yang sengit-sengit tu kan. XXX tu. Itu adalah elastin. Okay. Dan elastin punya function ialah untuk mengukuhkan structural. Macam tiang. Tiang-tiang seri ni. Tiang-tiang ni mengukuhkan collagen supaya collagen itu berkembang secara lama, secara berterusan. So, keremajaan anda, kulit anda pun secara berterusan. So, itu fungsi peptides. Collagen kembangkan dan pasakkan elastin tadi itu. Okay? Tapi peptides ni makin lama, masih kita tua makin kurang. So, itu sebabnya kita adakan teknologi tripeptide supaya melalui teknologi tripeptide ini, Matricil 3000 ini, dia menghasilkan palmitol tripeptide. Palmitol tripeptide ni yang kita ciptalah, ya, untuk menggantikan peptide yang hilang tadi tu. Tapi kalau anda guna perkataan peptide ataupun tripeptide sudah memadai untuk orang fahamlah, ya. So ini bahan yang ada dua-dua di dalam serum kita. Alright. So itu dia. Dan tripeptides yang dihasilkan oleh teknologi Matricil 3000 tadi tu, dia ada dua jenis, tripeptide 1 and tripeptide 7. Pendekkan cerita, tripeptide 1 dia memimik peptide yang dah hilang tadi tu untuk merangsang sintesis collagen dengan elastin tadi tu. Ingat lagi ya, dengan tu dengan tiang tadi tu. Lepas tu kedua, mendorong proses pemulihan kulit dalam mengurangkan kerosakan UV. Dia protect kulit kita. Dan seterusnya tripeptide 7. Ya, tripeptide 7 function dia bukan protect. Ya. Tripeptide 7 dia punya fungsi. Dia punya fungsi dia untuk mengurangkan pengeluaran IL-6. Tengok sini. Interleukin 6. Mungkin scientific sikit. Okey, saya bagi faham. Apakah IL-6 ni? IL-6 ini adalah respon. Ya, dia yang menggalakkan kulit kita radang. Ya. Keradangan ni pun berlaku kadang-kadang sebab, contoh jerawat, sebab kulit kita banyak sangat toksik, banyak sangat kotor, dia nak keluar. Keradangan ni pun sebenarnya ada function, ya. Keradangan. Tapi terlalu banyak keradangan itu pun boleh mendatangkan benda-benda yang tak baik juga. So kita kena balancekan. So dia membalancekan mengurangkan pengeluaran interleukin 6. Interleukin 6 ini, IL-6 ni yang menggalakkan keradangan dan of course dia yang memberitahu kulit kita, umur you dah 40, you dah tak boleh macam ni lagi lah. Kulit you kena kering sikit. So dia yang usahakan kulit you menjadi lebih kering. Dia yang usahakan kulit you jadi lebih kedut. Badan you dah mula berumur, air dah mula kurang. Kalau interleukin IL-6 ni tak masuk campur, air tu akan fokus ke kulit saja. So IL-6 ni akan membetikan air masuk kulit supaya kulit kita boleh start proses penuaan, kedut dan sebagainya. So IL-6 ni dia punya communication aging dan juga kita punya keradangan. So apa tripeptide 7 buat? Dia mengurangkan pengeluaran interleukin 6 ni supaya melambatkan proses penuaan kulit kita tadi tu. Right? Dan kalau pakai tripeptide diamalkan selepas 2 bulan,
kedalaman kedutan kita akan kurang 15%. Ya. Kedalaman kedutan ni pun penting juga sebab kalau kulit tu kalau kita tengok daripada atas, kalau tengok mikroskop, kalau kita lukis, dia macam longkang. Ini daripada tepi lah kita tengok, sisi tepi potong kulit, dari tepi kita macam longkang. Longkang itu adalah kedutan, kutub, kulit berlipat, macam longkang. Kedalaman itu dia kurangkan 15%, maksudnya kulit dia akan naik balik akibat daripada collagen dengan elastin yang terpasak itu tadi itu. Lepas tu kulit akan jadi 14% lebih lembut, 8 lebih licin, 18% kurang kedutan. Dan bila kita bercakap kurang kedutan, we are talking about fine lines, ya, fine wrinkles. Kedutan yang major-major besar-besar tu memang shock. Saya rasa susah, ya, kita we are talking about fine lines. Dan 15% dia membaik kita punya tone kulit kita. Teknologi yang seterusnya, yang kedua adalah ceramides. Saya rasa ceramides saya tak payah cerita panjang banyak-banyak sangat. Tadi saya dah cerita panjang ceramides, sama juga macam Edisera. Tapi beza dia, perbezaan adalah tadi tu adalah ceramides daripada kita ambil daripada dalaman, yang ini kita ceramides daripada luaran. Okey, dari luaran. Dan saya tak payah komen sangatlah, fungsi dia semua dah tahu, kekalkan air, air yang banyak, sel komunikasi, sama yang tadi tu. Cuma yang saya nak sentuh di sini adalah ceramides yang luaran ini, dia kaya dengan omega 3, 6 dan 9, di mana omega 3 dia punya function yang macam kita cerita pasal ceramides tadi tu. Omega 3 function untuk mengekalkan air dalam sel kulit, kelembapan. Ya. Kedua, kita ada omega 6. Omega 6 kita lebih fokus kepada mengelakkan kulit kita hilang flexibility, hilang ketegangan. Maksudnya dia memastikan kulit kita sentiasa ketat, tegang, ya, anjal. Dan akhir sekali kita ada omega 9 yang memainkan peranan untuk menghaluskan, memastikan kulit kita halus dan kulit kita licin. Omega 9 dia banyak jaga permukaan kulit. Secara kasarnya, dan bahan daripada gandum sama juga. Cuma yang saya boleh kembangkan sikit di sini, apabila ceramides kita banyak dalam tubuh, ya, maka dia menghasilkan dua jenis sel dalam sel kulit kita, iaitu dia memperkukuhkan glycolipid kulit kita. Ini jenis sel, ya, dalam kulit kita, dan glycosphingolipid. Ya, di mana glycolipid dia lebih kepada menstabilkan sel kita supaya sel kita boleh berkomunikasi. Ingat tak saya cerita tadi komunikasi bina KLCC? Itu penting. Itu sel dia panggil glycolipid. Glycosphingolipid dia lebih kepada protect sel anda. Yang tadi tu lebih kepada kesihatan, komunikasi. Yang ini protect sel tubuh anda, sel kulit anda daripada pencemaran, daripada kerosakan sinar UV dan sebagainya. Dan juga hasil dia ceramides, kulit kita yang lebih anjal, ya, mengecilkan pori, kulit jadi licin, kelembapan yang berpanjangan dan mengelakkan penuaan yang pramatang. Okay, willow bark extract, yang ini diekstrak daripada pokok willow bark, ya, yang sangat kaya dengan salicin dan tannin. Salicin ini dia macam exfoliant. Orang lelaki mungkin dia lost sikit lah, apa exfoliant ni? Pengelupas, ya, pasal kulit kita ni kulit mati. Dan kulit mati, kita banyak kulit mati ni tuan-tuan dan perempuan, ya, yang itu yang kita nak kena bersihkan. Tapi bila kita kata mengelupas ni, kadang-kadang orang wanita dia lebih arif, dia takut kalau kupas tu terlalu kuat. Sebab ada kes banyak juga exfoliant yang terlalu kuat sampai kulit keradangan, merah, bengkak, rosak. So di salicin ada pengelupas yang lembut, gentle exfoliant yang sesuai untuk even penyakit pula kulit-kulit yang sensitif. Lepas tu kita ada tannins yang fokus pada mengurangkan kedutan dengan mengecilkan pori-pori kulit kita. Rose water, apa yang anda pakai dalam kita punya mist, kan kita ada bau wangi, bau harum, ya. So rose water ini yang istimewanya adalah cara yang kita proses. Datangnya daripada Bulgarian rose, bukan rose yang murah-murah, ini adalah rose species yang mahal. Specifically datangnya daripada baka ni daripada Bulgaria. Ya, dia ekstra wangi. Dan yang paling cantiknya adalah dia punya teknik kita mengeluarkan minyak dia. Okey, air rose ni boleh cara yang murah, boleh ada cara yang mahal. Cara yang murah, you ambil rose petal ni banyak-banyak, jeram dalam air, panaskan, so dia keluarkan wangi-wangi haruman tu dalam air. Air itu jadi macam air bunga tu, air itu jadi harum. Pun boleh juga. Itu cara yang murah. Ya. Cara yang mahal, dia lebih pada penyulingan. Contoh,
Yang macam ni kita tengok dalam gambar rajah, dia tengok banyak-banyak balam dalam kurus petal, diwapkan, di-steamkan, steam yang keluar tu dikondenskan, ada proses condensation dia, sejuk, dan bila dia air wap tu masuk, ya, dia masukkan di sini, yang ada wap-wap minyak dekat atas tu, wap-wap minyak tu yang sedikit dia ambil. So yang ini sangat-sangat jadi mahal. Itu sebab bau dia sangat-sangat wangi. Sebab proses yang kita guna untuk keluarkan rose water ini boleh dikatakan sama proses yang kita keluarkan untuk dapatkan haruman minyak wangi. Ya, tapi jangan pakai ini sebagai minyak wangi. Tak boleh sebab bau dia tahan 5 minit je. Ya, sebab kita tak letak alkohol. Ya, kalau nak wangi tu tahan lama, dia kena ada alkohol. So rose water ini dia melembutkan kulit kita, anti radang, ya, anti aging dan menghidratkan kulit kita. Hydrogen water. Ya, yeah, so hydrogen water adalah satu benda yang istimewa juga ya, yeah, dalam produk kita, dan dia adalah untuk penghidratan. Alright. Ada orang tanya saya, apa beza hydration dengan moisturization? Apa beza melembapkan dan juga menghidrasikan? Okay, melembap ini dia lebih dasar, ya, yeah, atas. Macam kita nak lembapkan permukaan kulit, dia lebih cerita pada atas. Okay. Penghidratan ini dia lebih deep. Dia lebih pada membagi air kelembapan ke dalam sel-sel sampai ke peringkat-peringkat sel-sel kulit kita. Dia lebih deep, lagi dalam. Ya, yeah. Alright. So kita mengurangkan tekanan oksidatif dan juga dia boleh membersihkan kulit, membersihkan dia bagi antioksidan dalam kita punya sel kulit. Kerana apa? Kerana air yang biasa, dia H2O. Maksudnya hidrogen, setiap molekul air itu dia terkandung hidrogen 2, oksigen 1. Gabung jadi satu molekul air, satu zarah air. Tapi kalau hidrogen water, dia adalah H. H. Dia bukan 2. O tak ada. Oksigen pun tak ada. Dia H saja. So dia lebih, molekul air dia jauh lebih halus. 3 kali ganda lebih halus daripada air biasa. So, air yang lebih halus 3 kali ganda boleh meresap di dalam kulit anda dengan lebih baik. So, kita dalam face mist kita ni ada macam-macam kebaikan. Ya, yeah, kita ada Bulgarian Rose, kita ada Willow Bark Extract. So, in order for benda-benda yang baik ini untuk serap masuk dalam kulit anda dengan baik, dia perlu satu medium air yang molekulnya halus. Dan jawapannya adalah di hydrogen water, bukan air biasa. Kerana H2O berbanding dengan H. Ya, 3 kali ganda lebih halus berbanding dengan air biasa. So, serapan lebih cantik. Di mist, kita cerita pasal Allantoin. Ini kita dah masuk bahan-bahan yang open source lah. Ya. Melembapkan kulit, meredakan keradangan, ya, dan menggalakkan regenerasi sel. Dan regenerasi sel ni pun sangat-sangat penting, guys. Sebab kita makin berumur, regenerasi sel kita dah kurang. Ya. Bila regenerasi sel kurang, kalau diserang penyakit, susah nak baik. Kalau berparut, susah nak hilang. Ya, sebab kalau kita tengok orang yang kulit dia, generasi sel dia masih lengkap. Kita tengoklah budak yang mungkin umur 15-16 tahun. Bila dia kata kalau terluka pisau, ya, satu line panjang. Ya, pendekkan cerita. Bila luka tu katakanlah 100,000 sel kulit kita mati sebab luka tu. Orang yang kulit sihat, generasi sel dia lebih baik, dia akan sihat jadi cantik balik. Sebab 100,000 sel yang mati tadi tu digantikan balik dengan 100,000 sel yang baru. Maka sembuhan dia cantik. Bila kita yang dah tua-tua ni 40, 50, 60 ke atas, regenerasi sel kita tak aktif sebegitu lagi. So katakanlah senario yang sama, luka 100,000 sel kulit mati, bila dia sembuh dia ganti balik dengan 85,000 sel saja, kurang 15,000. Itu sebabnya kita berparut. Dia tak lengkap, dia punya kebaikan dia, pemulihan dia tak lengkap. Kita ada alpha arbutin yang lebih pada menurunkan sintesis melanin. Melanin ini adalah bahasa saintifik. Ingat lagi tak tadi saya explain pasal pigmentasi gelap cerah kulit? Itu adalah melanin. Melanin nama saintifik bagi pigmentasi. So bila dia kurangkan penghasilan pigmentasi, slow ataupun control, maka dia boleh menggalakkan kulit kita dengan lebih cerah dan sesuai untuk semua jenis kulit. Kita ada mushroom extract, cendawan foam. Ya, dia datangnya daripada Eropah. Yang ini dia lebih pada polyphenolics. Yang ini pendek kata dia melembapkan kita punya kulit bahagian stratum corneum yang bagi kesan tegang serta merta. Kalau kita tengok atas, kalau tengok gambar rajah ni, kita ada hypodermis, dermis dengan epidermis. Okay. Epidermis ni pun kalau dibesarkan lagi, dia yang paling atas sekali, stratum corneum.
atas sekali ni. Di situlah terletaknya banyak kulit mati dan sebagainya. Dan ini bahagian yang paling penting untuk kita bersihkan. Tadi ada saya dah explain beberapa bahagian yang membersihkan kita punya kulit mati kita dan juga stratum corneum kita. Paling atas sekali. Paling atas sekali. Ya. Dan stratum corneum ni sangat penting tuan-tuan dan puan-puan untuk you kena adjust you punya buang you punya kulit mati pada kadar yang lebih frequent. Sebab kulit mati yang banyak di atas kulit kita boleh mendatangkan banyak masalah-masalah kulit. Kurap, panau, fungal infection, kebanyakannya datang daripada kulit mati yang banyak. Okay? Saya nak bagi anda satu gambaran, ya, satu gambaran betapa banyaknya kulit mati anda. Sebab kita tak nampak, sebab kulit mati kita ni mikro. Okay, anda perasan tak? Kalau kita tutup pintu tingkap rumah kita, semua tutup. Kita duduk dalam rumah ni satu bulan. Tutup. Pasang aircon sebulan. Tetap abuk, tetap akan banyak dalam rumah. Ya, kerana scientific clinical study menunjukkan bahawa 80% abuk yang you sapu, yang you vacuum kat rumah atau kapet atau lantai tu, 80% datang daripada kulit mati berguguran penghuni rumah. 80%, banyak guys. Ya, cuma kita tak nampak saja. So bayangkan kalau kita tak buang kulit mati. Dan kulit mati ni bila kita tidur, kita tidur atas tilam kita, bantal kita, kulit mati tu berguguran. Ini akan mendatangkan bakteria kerana kulit mati adalah makanan bakteria. Ya, so bila you tak buang kulit mati you banyak, tidur pun malam tak mandi, main tidur je. So kulit mati banyak atas bantal you, atas tilam you. Sebenarnya you tengah buka restoran, makanan, buffet untuk bakteria datang. Wow, banyaknya makanan. Haa. Dan apabila hadirnya bakteria, bakteria ini adalah punca odor, bau. Bau. Mulut yang banyak bakteria itu sebab mulut tu start bau busuk. Mayat yang mula geput sebab bakteria mula datang makan daging kita, sel-sel kita. Bila bakteria banyak, yang itu datang bau bangkai itu bakteria. Ya, so bila bakteria banyak atas katil, itu explain kenapa bantal anda, tilam anda bau busuk kuah masam. Itu sebabnya explain kenapa mak ayah kita didik kita kibas. Tiap-tiap pagi kibas. Ada sebab kibas tu sebenarnya. Saya pun baru tahu. Ha, ya. Kadang-kadang kita tengok apa lah nak kibas. Baru pagi semalam kibas. Ini nak kibas lagi. Tak ada apa. Tak ada apa buat tadi. Jangan. Kibas hari-hari kita punya bantal. Kibas kita punya cadar sebelum masa kita kemas katil. Sebab itulah yang menjemput bakteria-bakteria yang datangkan bau. Ya. Itu sebabnya sesetengah orang. Saya perhati ya, orang yang kibas dan juga tiap-tiap malam sebelum dia tidur dia mandi sabun, dia punya cadar dan punya bantal tak berbau. Dia orang yang jenis yang malam cuci muka, cuci kaki, tidur. Itu selalu laki lah, ya, laki banyak macam tu. Ha? Yang tu selalu, ya. Cadar kadang-kadang bau tukar 2 minggu dah bau masam. Bantal bau 2 minggu, bau seminggu dah masam dah. Sebab bakteria yang tinggi. Ya, so kita kena bersihkan. Alright. Kita ada juga dalam serum kita Sakura Extract. Pun saya tak nak cerita panjang Sakura Extract, semua orang dah tahu dia bukan membunuh pigmentasi, dia membersihkan pigmentasi kita dan memberi tona yang lebih jelas dan lebih cerah. Lepas tu kita ada sodium hyaluronate, menghidrat, ya, menguatkan kulit kita dan juga menggalakkan pembaruan sel. So banyaklah, ini semua dah bahan-bahan supplementary dalam kulit kita. Okay, last sebelum saya tutup, yang ini sebenarnya memberi you wow factor tentang produk AG Beauty. Alright. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok saya punya gambar rajah ni. Ini adalah proses binaan sel tubuh kita, organ kita. Bukan sel, organ kita. Ya, yeah? Proses binaan. Alright. Dia macam okay. Proses binaan ni maksudnya kita pergi tengok bawah asid amino. Dia daripada yang tisu ni yang lagi besar, sel lagi besar, makin kecil, protein makin kecil, asid amino ni yang paling kecil. Alright? Asid amino ni, yang bertrillion-trillion, asid amino ni, bertrillion-trillion kalau banyak, ni saya tunjuk asid amino gambar rajah ni satu saja. Bertrillion-trillion, dia gabung bersatu, dia menghasilkan satu protein. Nampak tak? Protein ni yang macam tasbih ni kan? Macam biji-biji tasbih ni. Asid amino ni, dia bila dia gabung bertrilion-trilion, dia membentuk satu penjal, dia jadi sebiji protein. Sebiji protein. Okay? Maksudnya asid amino ni lagi kecil lah. Bila dia jadi protein. So, protein ni pula,
Bila dia gabung berbilion-bilion, bilion-bilion, trilion-trilion protein ni gabung, mencantum, dia akan jadi satu ketul sel. Satu ketul sel. Satu je sel. Yang kena tengok mikroskop, beribu kali baru nampak kan? Baru jadi sel. Belum nampak dengan mata kasar lagi. Sel kita yang bertrilion-trilion, berbilion-bilion, gabung-gabung, binaan dia bersel yang berbilion-bilion, akan membentuk tisu. Tisu kulit kita. Bila dia dah sampai level tisu, baru dia visible. Baru kita nampak dengan mata kasar, kita boleh pegang dengan tangan kita. Masa di peringkat sel dan ke bawah, tak akan nampak, tak akan boleh pegang. Okay? Tisu tu membina. So, tisu juga membina kulit. Tisu juga membina otot. Tisu juga membina saraf. So, tisu tu dia dah mula jadi fizikal yang dah boleh start dengan nampak mata kasar dan dah boleh dipegang-pegang. Dia dah jadi fizikal. Okay? Ini adalah proses binaan tisu organ kita. Dan dalam konteks ini, saya tengah explain kulit lah. Tisu kulit kita. Okay? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita recap balik saya punya presentation daripada awal sampai ke sini, AG Beauty, kita akan lihat ya, asid amino. First tadi, saya sebut, ingat lagi tak? Peptide, tripeptide, itu adalah sejenis asid amino. Okay? Lepas tu, protein. Tadi masih lagi di peptide, ingat lagi saya cerita pasal collagen, elastin, IL-6, interleukin-6, itu adalah dalam keluarga protein. Okay? Seterusnya, ingat lagi tadi saya cerita, mana pula punya ni? Ya, di bawah sel kita, tadi ingat tak, ceramocyte tadi saya sentuh tentang glycolipid dan glycosphingolipid. Itu adalah sel. Jenis-jenis sel. Beralih pada tisu, ya, kita ada bahan-bahan yang banyak. Saya sentuh tadi tu, biloba extract untuk gentle exfoliant, kedutan halus, hydrogen water untuk hidrasi, warna kulit, allantoin untuk melembab, menenang kulit, alpha arbutin tadi mencerah, ya, mushroom melindungi, merawat, rose water melembutkan kulit, sakura mencerah, anti radang, sodium hyaluronate untuk menguat, membaiki dan kulit kita dan sebagainya. Okey. Nampak tak guys? Semua bahan-bahan yang ada di dalam AG Beauty serum atau mist, dia akan jaga duduk dalam setiap level binaan kulit anda. Daripada yang paling kecil, paling asas, paling bawah asid amino, tripeptide dah buat kerja. Bagi yang ke level yang lebih besar, protein, binaan yang lebih besar, collagen, elastin dah buat kerja. Nampak tak? Setiap level dan akhirnya bila masuk ke tisu, kita ada bahan-bahan yang melembab, menenang, exfoliant, melawat, merembut, merembutlah, melembut, mencerah. Itu di bahagian tisu kita. So, ini adalah lengkap penjagaan kulit yang lengkap dari segi level-level penjagaan kulit. Daripada asid amino sampailah ke level tisu. Setiap peringkat binaan AG Beauty ada duduk dalam tu buat kerja dia. So, kita jaga kulit kita dengan cara yang sangat-sangat menyeluruh.